Selamat pagi Sobat Vakansi, jumpa lagi di channel kita My Trip My Holiday. Kali ini kita ingin menjelajahi air terjun Proklamator di Lembah Hanai, Provinsi Sumatera Barat. Kita akan mencoba menjelajahi ini perdana saya mencobanya, tidak jauh dari jalan raya. Jadi aksesnya ini adalah jalan raya Padang Bukit Tinggi. Saksikan terus perjalanan kami di air terjun Proklamator. Nah, ini aturan bagi pengunjung air terjun Proklamator. Nah, dia ada beberapa yang diwajibkan: melapor diri dulu di posko, lalu dilarang membawa senjata tajam, lalu dilarang perusakan hutan, dan lain sebagainya. Ada 13 aturan. Oke, kita ikuti semua aturan untuk ke air terjun Proklamator. Baik, inilah awal pendakian kita. Nah, ini kita coba melewati jalur pendakian ke air terjun. Nah, ini kawasan air terjun ini terletak di Hutan Negara Cagar Alam Lembah Hanai. Nah, ini bentuk trek kita ke air terjun. Pendakiannya cukup terjal. Nah, kita sampai di pemberhentian pertama. Nah, ini di sebelah kiri yang ada tanda silang ini adalah jalur ke puncak air terjun Lembah Hanai. Cuman ini ditutup karena nanti kalau ada pengunjung yang sampai ke puncak air terjun, disinyalir akan memicu atau menambah perhatian bagi pengunjung di bawah. Jadi mungkin berkemungkinan pengunjung-pengunjung di bawah akan ikut manjat terjun. Jadi ini ditutup untuk umum. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, ini kita dapat bonus. Jalurnya menurun. Nah, dari kejauhan terdengar suara sirine ambulan dari jalan raya Padang Bukit Tinggi. Jadi ini memang tidak terlalu jauh dari akses jalan Padang Bukit Tinggi. Nah, ini di bawah kita itu sudah kedengaran ada aliran sungai. Coba kita telusuri terus.
hati-hati. Nah, di sini kita ketemu lagi yang ada tanda panah silang. Nah, ini juga sungai yang di depan ini jalurnya ke puncak air terjun Lembah Anai. Nah, ini tanda silang. Nah, yang sungai ini, ini ujungnya nanti di puncak air terjun Lembah Anai. Ada yang menarik di lokasi sini. Jadi di sini tidak kita temui sampah plastik. Jadi sampah anorganik tidak ada. Di sepanjang jalur dari awal tadi kita tidak menemukan sampah anorganik atau sampah plastik. Nah, ini menarik bagi pengelola kawasan wisata karena menjaga kawasan ini terhindar dari sampah plastik. Nah, di sini ada percabangan jalan. Kalau belok ke kiri kita ke air terjun Proklamator. Nah, ini belok ke kanan maksudnya. Nah, ini kita belok ke kiri ada air terjun Kering. Nah, ini kita coba lihat dulu air terjun Kering. Nah, kita sampai di air terjun Kering. Nah, ini biasanya air terjun ini kering. Nah, kali ini ada airnya. Nah, ini coba kita lihat ini. Nah, itu air terjun Kering namanya. Di bawahnya juga ada lubuk untuk pemandian. Cuman karena tujuan kita adalah air terjun Proklamator, jadi ini hanya sepintas kita lihat. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju air terjun Proklamator. Itu yang di kanan sepintas terlihat air terjun Karyang tadi. Ini kita sampai di kawasan air terjun Proklamator. Airnya begitu hijau. Sangat menggoda ini untuk direnangi, airnya begitu jernih. Thank you.
Aktivitas membuat mie gelas kopi. Sebelum kita meninggalkan lokasi, sampah dibawa pulang. Jadi di sini tidak disediakan tempat sampah. Jadi wisatawan diharapkan mengumpulkan sampah dan dibawa kembali ke posko.
setelah selesai mandi-mandi di air terjun, ini saatnya kita balik. Nah, tadi sampah sudah kita kumpulkan. Bagi wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini, jangan lupa selalu dijaga kebersihan lingkungan tempat wisata. Ambil nafas dulu. Baik sahabat vakansi, kita cukupkan perjalanan kita di air terjun Proklamator. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Salam vakansi.